Keren banget, indah sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Ini kali ini kita sedang berada di Desa Gambar. Jadi dari Desa Gambar tadi saya lihat ada plang tulisannya menuju ke Bukit Teletabis. Nah, saya penasaran teman-teman. Saya pengen lihat Bukit Teletabis yang ada di sini itu seperti apa. Apakah sama seperti yang ada di Gunung Bromo sana ya? Atau mungkin lebih indah lagi? Nah, kita coba lihat bareng-bareng nanti. Dari Desa Gambar, ini kita menuju ke Bukit Teletabis yang lokasinya berada di Desa Sumber Asri, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Ini posisi kita berjalan, sekarang nanjak terus, karena ini posisinya memang berada di lereng Gunung Kelut, teman-teman. Udaranya sejuk sekali, apalagi dengan kondisi mendung seperti sekarang ini ya. Mantap banget buat jalan-jalan. Seingat saya, namanya Bukit Teletabis ini dulu pernah viral, teman-teman. Sekitar 2 atau 3 tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. Nggak tahu sekarang masih aktif atau enggak ini. Artinya masih hidup atau enggak tempat wisatanya. Karena saat ada pandemi kemarin, waduh, aspalnya hilang. Saat pandemi kemarin, banyak tempat wisata yang tutup. Nah, kita lihat bareng-bareng apakah Bukit Teletabis. Waduh, aspalnya, rek. Apakah Bukit Teletabis ini masih beroperasi sampai sekarang? Jadi sekalian kita buatkan video oleh-oleh dari Blitar, teman-teman. Kemarin kita habis dari kota, terus kemudian tadi sekalian ada perlu di Desa Gambar, Kecamatan Ngelegok. Nah, sekalian ini mumpung lokasinya nggak jauh kalau dari sini, kita menuju ke Bukit Teletabis. Kalau dari kota Blitar, ini jaraknya sekitar setengah jam kalau nggak salah ya. Mungkin sekitar 30 kiloan. Khas banget ini suasana sekitarnya, perkampungannya ya. Khas di lereng gunung. Keren banget teman-teman. Kita cari petunjuk arah yang belok langsung ke arah Bukit Teletabis, mana kira-kira. Ini ada gapura, tidak ada tulisannya. Atau mungkin gapura masuk desa. Nah, ini dia teman-teman, ada tulisan kanan kita, belok kiri Bukit Teletabis. Oh, dicor. Waduh, jalannya rek. Habis cor-corannya ternyata, cor-corannya habis, ganti jalan tanah. Ini cocoknya pakai trail teman-teman. Ini saya bawa motor matic sekarang. Wis. Grunjal-grunjal jalannya. Indah banget, ini cengkeh atau teh ini? Cengkeh mungkin ya. Grunjal-grunjal jalannya teman-teman. Mudah-mudahan nanti bukitnya indah ya, jadi bisa ngobati rasa capek kita ngelewati jalan seperti ini. Wush. Lagi. Oke, kita matikan dulu ya, jalannya terlalu susah.
Oke teman-teman, kita sudah berada di atas. Mungkin ini bukit yang dimaksud bukit Teletubbies ya, di kanan kita ini. Mantap sekali pemandangannya. Kita coba ke sana terus teman-teman, barangkali di sana lebih indah. Di kiri kita juga keren ini. Sana ya, lurus ya, kita coba sampai habis nanti jalannya kira-kira seperti apa. Wow, keren sekali. Tanaman rumput atau tanaman apa ya di kiri kita ini ya? Wis. Waduh. Mantap sekali teman-teman. Kiri kita oke, kanan kita juga oke. Saya cari tempat dulu. Ini dia. Wow, mantap sekali Bukit Teletubbies. Parkir teman-teman. Luar biasa. Ini sebenarnya kebun biasa ya. Kalau di Bromo itu kan hutan begitu, hutan yang alami dengan pohon-pohon rendah. Sementara kalau di sini ini tanaman kebun, teman-teman. Ada tanaman rumput, kemudian di bawah kita itu kebun nanas. Nah, itu kebun nanas, teman-teman. Suara burungnya. Keren sekali. Di gundukan itu juga kebun nanas. Dilihat dari jauh sangat keren ya. Ini cuaca agak rintik-rintik. Saya berada di atas bukit sendirian. Di lereng Gunung Kelut teman-teman. Tidak ada orang sama sekali di sini. Kita coba lihat ke atas lagi ya. Barangkali di atas ada yang lebih indah lagi. Jadi direkomendasikan kalau kesini sebaiknya bawa motor, bawa motor yang layak ya. Jangan bawa motor matic kayak saya. Agak susah jalannya. Waduh. Jalannya semakin kecil. Wow, keren sekali. Wis, kok khawatir saya kalau terus. Khawatir nanti nggak ada puterannya, nggak bisa balik kita. Masa mau jalan mundur? Apa dari sini saja ya, kita coba muter. Tapi kita mulai berangkat tadi nggak ada yang narik tiket begitu ya, supaya seperti tempat wisata yang lain, atau mungkin ini sudah nggak ada yang ngelola kayaknya. Balik, muter teman-teman. Oke ya, semriwing di atas sendirian nggak ada orang. Kita balik dulu. Luar biasa, keren banget ini. Seandainya jalan aspal begitu pasti viral ini di sini. Waduh, tuh blundung bener. Oke teman-teman, kita lihat di atas tadi kayak ada gazebo. Nah, ini ada bangunan jalannya. Ini mungkin, ini mungkin tempat wisata yang dimaksud ya. Waduh. Ini jalannya habis, cor-corannya udah hancur depan kita. Nggak berani naik lagi, kita coba jalan ya. Coba jalan, kita lihat ke atas. Mungkin view-nya memang lebih indah kalau dilihat dari atas.
Hancur seperti ini, mungkin sudah lama nggak dikelola kayak ini. Ini tempat wisata yang mati ini berarti. Sudah mati sekarang. Ada orang. Mulai tahun berapa nih Mas, sampean tahu Mas? Oh, selama sekali. Lanjut ya Mas. Mantap sekali teman-teman. Sebenarnya sangat bagus ya, mungkin karena wah, ini juga bekasnya tempat foto-foto selfie juga sudah rusak sekarang. Ini dia gazebonya teman-teman. Masya Allah, ini rumputnya udah dipenuhi, udah penuh dengan rumput ya. Udah nggak ada yang ngelola, gazebonya nganggur. Sudah dibangun kayak gini. Eman-eman sekali, padahal view-nya indah banget di sini. Tapi sekarang jadi mangkrak, nggak ada yang ngelola lagi. Sudah penuh dengan rumput. Ini kalau sendirian di sini ya semriwing ya. Nggak ada orang sama sekali. Wow, keren banget, indah sekali teman-teman. Silahkan dicoba kalau pengen melihat view alam yang indah. Nah, ini salah satu alternatif pilihannya. Silahkan dicoba ke sini. Bukit Teletabis di lereng Gunung Kelut, Blitar, Kecamatan Ngelegok ya, Desa Sumber Asri. Oke, teman-teman. Karena khawatir hujan, kita coba langsung turun ya. Hanya sekilas, hanya itu yang bisa kita lihat di sini sekarang. Jadi mungkin ini tempat wisata yang hanya tinggal kenangan sekarang. Sudah nggak dikelola lagi. Aduh, hancur kayak gini. Ini padahal kalau dikelola ini prospek banget nih sebenarnya. Mudah-mudahan pemerintah desanya atau pemuda desanya bisa bangkit lagi sehingga bisa menghidupkan lagi objek wisata yang sangat keren ini. Indah banget sebenarnya teman-teman. Oke ya, sementara ini dulu videonya teman-teman. Saya tak coba langsung kembali, khawatir kehujanan di sini. Nanti kalau kehujanan malah susah pulangnya karena jalannya hanya jalan setapak ini. Kita langsung balik. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.